Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon melakukan pernikahan unik dengan melakukan ijab kabul di atas kren PJU. Pasangan pengantin Amiruddin dan Leni Widyawati asal Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon melangsungkan pernikahan yang unik. Tidak seperti pasangan pengantin pada umumnya, Amiruddin dan Leni melakukan prosesi ijab kabul di atas kren hidrolik. Amiruddin yang merupakan staf di Seksi Pemeliharaan PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Cara unik ijab kabul di atas mobil kren ini juga memberikan kesan yang tak terlupakan bagi pasangan pengantin Amiruddin dan Leni. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Hilman Firmansyah yang turut hadir memberikan doa restu menjelaskan bahwa konsep atau ide ijab kabul di atas mobil kren ini muncul secara spontan karena prosesi ijab kabul dengan cara yang unik belum pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jalan kami berdiri di Bapak Jatawa Merbu. Saya tadi tak menikah dengan anda dan seorang perempuan yang berang. Mike. Berita saksi. Meskipun caranya unik dan terkesan menantang karena ijab kabul di atas ketinggian, namun tidak mengurangi nilai-nilai dan momen sakral dalam pernikahan Amiruddin dan juga Leni.